Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maut bisa datang kapan saja, agar bisa meninggal dalam keadaan baik, maka kita senantiasa harus hidup secara baik. Sebelum melanjutkan, langkah baiknya untuk kita mendoakan almarhum, semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya artikel ini admin kutip dari kompas.com, karena sesungguhnya kita semua milik Allah, hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Kematian adalah merupakan rahasia Tuhan yang Maha Esa. Kita semua tidak akan ada yang tahu kapan akan terjadi, akan tetapi zatnya sedang manusia pasti akan mengalami kematian. Hal ini menjadi sebuah hal yang tak bisa dihindari dan diminta. Kematian juga tidak mengenal usia, status, dan juga profesi. Kematian juga dapat terjadi secara mendadak atau bahkan sakit. Tentunya hal ini juga akan dialami oleh berbagai kalangan umat manusia, karena kematian akan selalu mengintai di mana saja kita berada. Pernahkah kita berpikir apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi sebuah kematian? Tidak ada yang dapat menolong kita saat kita sudah mati. Hanya amal-amal baiklah yang dapat menolong. Sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil sesuatu dari hambanya, karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata. Semoga keluarga diberikan kesabaran dan juga ketabahan yang tiada batas. Atas kepergian almarhum, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Artis peran Didi Widiatmoko, ada yang lebih dikenal dengan panggilan Didi Petet, meninggal dunia dalam usia 58 tahun pada Jumat pagi di rumahnya karena sakit. Benar, Om Didi meninggal pagi ini, kata Mutiara Kausar, keponakan Didi, ketika dihubungi pihak media lewat telepon. Pada Jumat pagi, menurut Mutia, Didi yang baru pulang dari Milan, Italia, guna menghadiri sebuah pameran, sempat pingsan ketika berada di kota tersebut. Om Didi kan baru pulang ke Indonesia tanggal 10 Mei kemarin di Milan. Setelah menghadiri sebuah pameran di sana, di Milan, beliau sempat pingsan dan ketika pulang, sampai bandara harus memakai kursi roda, tutur Mutia Mutia. Ia pun menambahkan, Didi pada hari Selasa sempat dibawa ke Bandung untuk menjalani pengobatan. Selasa kemarin sempat dibawa ke Bandung untuk pengobatan, tetapi ya karena kondisinya sudah drop, jadi semakin memburuk terus keadaannya sampai akhirnya meninggal pagi ini, tutup Mutia. Rencana sudah jadi dibaca, saat ini disemayamkan di rumah duka di Jalan Bambu Apus, Serasa Tinggi, Ciputat. Semoga almarhum Didi diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini.